8, 1, 2, 3. Teddy Indra Wijaya, asis nomor siswa 27. Mayor Teddy. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliatin YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar dari gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like ya pada video ini sebagai wapar ke teman-teman. Jadi bisa baca dan bahasa basi, langsung saja kita ke video pertama. Gini-gini mabe gamba. Apa enak ya? Bisa. Ini emang apa? Ini pesan apa sih? Gak tahu ya. Mereka yang pesanin. Mau pulang gak asik ya? Take away. Lo mau gak? Nah, mau. Boleh, boleh. Tidur lebih baik. Enggak, enggak. Ini bisa dibantu. Aku mau nambahin ini satu lagi. Oh, koci. Koci. Oh. Lo mau lagi enggak? Boleh, boleh. Oh, berarti dua? Dua. Dua. Jadi total 4. Ya, boleh, empat. Oke. Kalau dulu tadi namanya? Namanya koci. Koci. Apa? Koci. 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 Enak ya? Enak. Jadi home base alert di sini banyak orang Korea pesen koci. Oh, iya sih, karena wow, dagingnya juga lembut juga. Dagingnya lembut. Ada lemak gitu. Oh, berarti itu dagingnya apa, Kak? Oh, koci itu topoki. Jadinya di take away aja. Jadi di take away enggak jadi makan di sini. Sengaja di take away biar bisa makan di rumah. Enggak. Maksudnya kan udah duluan terlanjur manggil kakaknya, enggak enak dong dibatalin, enggak enak dong di cancel. Ya udah akhirnya tetap dibeli, tetap dipesan ya, mungkin dikasih ke orang temannya yang dan muslim kali ya. Ini setahu gue ya, yang setahu gue. Kalau enggak sengaja sih, ya kan enggak apa-apa. Sama kalau keadaan terpaksa ya. Kalau memang enggak ada makanan lain, cuma ada itu enggak apa-apa juga. Yang gue tahu sih itu ya. 5 menit kalau kau enggak nyampe rumah, bapak nyusul kau di situ ya. Nanti kawan kau di situ semua pak tempeleng nanti kau lihat, nanti kau lihat. Pulang enggak kau sekarang? Pulang enggak kau sekarang? Untung gue gak punya bapak. Jadi gue gak pernah ngerasain guys. Gak relate sama gue. Emang iya kalau punya bapak, lu lagi nongkrong, gak pulang ke rumah dimarahinnya begitu. Gue gak tahu guys. Gak relate ke gue sumpah. Beliau berjalan, pena pun menghilang. Wanjay, tukang colong. Anjay, smooth. Smooth sekali bos. Tukang cilok. Orang-orang kayak gini meresahkan kalau di kelas, guys. Kalau gue nyolong kayak gini sih enggak. Cuma kayak abis pulang sekolah gue nggak langsung pulang tuh. Kayak nunggu setengah jam atau satu jam, gabut-gabut di sekolah. Terus gue masukin tuh kelas satu persatu. Dari kelas gue, kelas 11, 11, 11, 11, gue masukin. Lihat laci, laci apa namanya? Laci meja kan. Kalau ada penggaris masih tinggal di situ. Oh, berarti rezeki gue tuh. Pena, penghapus, tipex. Gue grondolin semuanya anjay. Jomblo kakaknya. Ini kan ada itu kak ini ya. Sumpit ya. Tusuk aja mereka kak, satu-satu kak. Senasib kita. Bangke lah. POV nongkrong dengan orang yang berkomitmen. Kenapa nih? Oh, divideoin kalau mereka beneran lagi nongkrong ya sama ceweknya. Ceweknya dikabarin guys. Nah, divideoin. Sayang, aku lagi nongkrong nih sama teman-teman, anjay. Circle cowok yang gak akan bikin cewek tantrum kalau ditinggal nongkrong. Emang kenapa sih? Gini deh gue balik, emang cewek bisa gak kayak gini? Dibalikin lagi deh. Kalian lagi nongkrong terus kalian videoin terus kirim ke kami. Pasti rada sulit tuh cewek minta kayak gitu. Cewek langsung ngomong, kamu gak percaya sama aku? Kalau kamu gak percaya, kita udahan aja hal. Tahi. Yoichi Tenkai. Anjing Gojo. Bukan Gojo Satoru. Gojo Sakuda.
Gila nih kuja, kuda mahal ya cok ya. Kuda biasa aja mahal apalagi yang matanya biru gini anjir. Kuda bule bangke. Cantik itu kan relatif. Yang penting tuh punya hati. Apa hati? Tete. Mana nggak punya dua-duanya lagi ya? Minimal punya satu lah. Kalau nggak tobrut ya minimal hatinya baik. Masa udah nggak baik, nggak tobrut pula. Pilihan macam apa itu, rugi dong. Kenapa nih bocil-bocil? Beh, konten gue ditonton rame-rame. Mantap. Memang kalau konten Teguh Suwandi ditonton waktu sekolah menambah kepintaran IQ 210 ya, lewat Albert Einstein bro. Ya kan banyak apa ya, ilmu-ilmu baru yang gue kasih di YouTube channel gue ini. Ya kan, mantap kali kalian. TKJ geng nih, senggol dong. Mantap pula, sama-sama anak TKJ kita. Abang Zata 23 Teddy Indrawijaya, asis nomor siswa 27 Mayor Teddy. Mayor Teddy versi bisa digapai. Yang sekarang udah gak bisa digapai ya. Udah terlalu banyak cewek yang suka, satu Indonesia yang suka Mayor Teddy. Ya karena apa ya, punya karisma lah. Mayor Teddy pernah kentut gak pernah lah. Emang kalau dia kentut mau lu hirup gitu. Ganteng apapun, sekaya apapun, sebermartabat apapun, ya kentut ya bau. Gantengan sekarang pas udah jadi om-om ya memang bener. Udah gue bilang laki-laki itu gak dilihat dari umur. Laki-laki dilihat dari apa yang bisa dihasilkan. Kalau lu makin tua, karir lu makin bagus, status sosial lu makin tinggi, terus orang-orang yang lu kenal, orang-orang penting, siapa yang gak mau sama lu? Banyak men. Nah lu liat, wah anjay ini tangan cewek nih, gak mau ngelepas bro. Nah orang-orang lu jadi panutan kayak gini nih. Masa muda dipakai untuk grinding karir. Jadinya begini, makin tua makin matang. Lah usia masih muda, putus cinta. Udah kayak kiamat aja gue ngerasa. Putus cinta, langsung minum, balap-balap naik motor, tabrakan, cacat. Heran gue. POV keterima main di film Jepang. Ini tuh pemeran suami. Suaminya pergi kerja, istrinya dipakai sama orang lain. Itu udah pasti anjir di film-film Jav Jepang gitu kan. Ombaknya dari terpal ya, gak kepikiran sama gue men. Gila, jokes orang bule boleh juga nih. Gak nyangka juga gue sumpah. Sekolah pakai seragam biar tidak ada kesenjangan sosial di antara siswa. Di antara siswa, barang-barangnya yang mahal ya. Pakai jam. Faber Castell. Sama satu lagi nih yang paling jenjang sosialnya kelihatan di anak sekolah ya. Waktu SD. Pengkerok, lu tau kan? Yang pengkerok pensil. Nah, kalau siswa menengah ke bawah tuh yang biasa aja. Tapi yang orang kaya tuh yang gini nih. Jadi puter-puter anjir. Ya enggak sih? Ya kan? Terus kalau ada yang punya satu orang, yang lain ikutan minjem gitu loh. Ikutan nyobain, penasaran. Ingat banget gue sumpah. Gue masih SMP kelas 8. Mutusin ambil resiko buat keluar sekolah. Buat full time belajar forex, kripto, saham, money management gue. Ini sih namanya bukan mengambil resiko ya, menjemput resiko guys. Ini gua rasa Timothy lepas tangan gitu ya, Timothy Ronald ya. Ini bukan keluar matrix, keluar konsep. Maksudnya kalau lo forex, kripto, sama saham itu kan mau sepintar apapun kalian, kalau modalnya nggak ada mau gimana? Ibaratnya saham atau koin yang kalian beli naik 10 kali lipat lah. Tapi kalau modal kalian cuma 100 ribu ya cuma jadi 1 juta. Udah paling benar kalau lo mau trade atau mau investasi, banyakin penghasilan dulu. Penghasilan kerja sana sini baru lo masukin ke instrumen investasi. Itu baru benar. Kelas 8 anjir, anak sekecil itu bertarung dengan kripto. Bro, ada barista baru. Tolong bimbingannya ya. Tunggu nih kayaknya tangan cowok deh. Ah, sesama cowok, najis. Wah, ini sih aura botinya udah kelihatan ya, bukan aura kopi. Apa nih, cermin? Halo, assalamualaikum.
Anta mabruk. Ini pasti kayak apa ya? Bukan cermin asli, guys. Kayak stiker gitu loh. Stiker aluminium. Jadi kalau coba. Anjay slay gitu ya bebeknya. Mantap. Ini kayak ibarat di circle ya kan. Cewek normal. Cewek yang paling genit ya kayak gini nih bentukannya nih. Ngerasa paling cantik, paling oke, merasa paling jadi bahan perhatian ya kayak gini nih. Ini ayam. Aduh itu mobil pasti. Gores baret, ayam bujang. Gue gampar tuh ayam sumpah kalau mobil gue yang digitu. Langsung gue jadi opor ayam sumpah guys. Lama deh ngoyot juga. Kurangnya bebe tapi gak bawa apa tuh. Ini bocah ngapain gini-gini guys? Gimana bir? Oh minta telo OLED. Ya bocah mosing. Memang bahagia orang itu sederhana ya guys ya, gak perlu mahal. Begini aja udah bisa buat orang bahagia ya. Malah mosing dia, mantap. Kencana ya. Jomblo aja. Kencana ya, jangan cewek orang juga dong disuapin. Kencana. Tabuk bang, pukul bang. Dih, najis. Najis. Gua kira apa ternyata pasangan pencinta lubang kerut anjay. Oi guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye bye, love you all.